Sebelum ini, kamu semua telah faham mengenai siratan makanan. Jadi, ayuh kita lihat habitat haiwan dalam hutan dan cuba padankan siratan makanan antara haiwan dalam habitat tersebut. Baik, cikgu. Semua dapat pandangkan haiwan-haiwan tersebut? Dapat, cikgu. Pengeluar iaitu rumput dimakan oleh pengguna primer kambing anak beluncas. Kemudian pengguna primer dimakan oleh pengguna sekunder ayam, katak, musang dan ular. Pengguna sekunder dimakan oleh pengguna tertia iaitu harimau dan elang. Wah, bagus sekali. Jadi beginilah siratan makanan habitat haiwan yang terdiri daripada pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertia dalam gambar ini.